Dilansir koran viral dari Maharaja Bima II di halaman Facebook dengan judul Kejadian yang sangat tragis, tanggal 21 Februari 2022. Penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, korban dimasukkan ke dalam karung, dibuang ke sumur. Pelaku bernama Syarif, duda kesepian yang sehari-hari numpang makan ke orang tua korban. Bahkan korban sering menyajikan makanan untuk pelaku. Senin pagi, tanggal 21 Februari 2022, jenazah korban ditemukan di dalam sumur. Kejadian di daerah Amburawang, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Korban bernama Nurul Kamilia, usia masih sangat muda, 14 tahun. Semoga husnul khotimah. Lihat postingan aslinya, link di deskripsi. Thanks to Maharaja Bima II.